sana. Ya, itu udah setengah jalan, Mas. Mas. Jalan juga gak, soalnya nggak bisa yang lurus gitu. Oh. Ini tuh arah mengukut aja, jadi ini nggak bisa lurus sebenarnya. Ini jalan akan muter-muter gitu, soalnya kemarin udah kita survei. Alhamdulillah hari ini kita menanam 10.000 batang mangrove dari teman-teman Paragon. Ini melengkapi rehabilitasi program yang kita sudah jalankan sejak 2015 dengan program unggulan Pak Bupati, yaitu Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Seperti yang teman-teman ketahui, kita sudah nanam dari 2015 sampai sekarang itu kurang lebih 1,3 juta batang mangrove dengan 17 spesies. Jadi kita tidak menanam hanya single spesies, tapi kita perhatikan lokasinya, substratnya, dan yang hari ini ditanam jenisnya Rhizophora stilosa. Memang untuk abrasi sesuai dengan berapa yang hari ini ditanam? 10.000. Dari teman-teman Paragon. Dari 10.000 ini biasanya tingkat keberhasilannya untuk tumbuh berapa persen? Karena teman-teman Paragon ngamanahi kita dengan perawatan, insya Allah 100%. Karena rate kita rasionya 95%, nanti ada perawatan, ada penyulaman. Jadi insya Allah nanti sampai 100%. Perawatannya seperti apa ini, Mas? Yang mati di sulaman aja. Relatif sih nggak ya, banyak kendala sih. Kita kan sudah nanam lebih dari sejak 2015 dah. Keberhasilan kita 95%. Biasanya udah bisa ditinggal benar-benar di umur berapa bulan atau berapa tahun ini? Udah kuat, aman gitu, nggak rentan lagi, Bang. Relatif sih setahun ya. Setahun itu berarti mulai ini nih. Akarnya udah mulai keluar. Akar-akar ini munculnya dari sini, jerawat-jerawat. Yang keluar, jadi nanti jadi akar, dia akan jadi perangkap sedimen. Jadi secara umum untuk ini manfaatnya apa si mangrove ini untuk masyarakat umum ya, di luar untuk dikonsumsi tadi dan lain sebagainya itu? Tidak semua bisa dikonsumsi, pertama. Yang kedua, yang jelas untuk lingkungan, perbaikan lingkungan, seperti kita tahu ini kan filter terhadap racun dari aktivitas manusia, termasuk oksigennya itu 30% lebih baik dari tanaman darat. Belum lagi sekarang kan pemerintah gencar-gencarnya kalau carbon storage ya, karena memang kalau mangrove itu betul-betul terstorage dengan sempurna. Emisi karbon bagi perusahaan yang menghasilkan emisi karbon, kita sarankan memang untuk net zero-nya pakai mangrove, karena begitu mangrove ini hidup, betul-betul mangrove-nya akan terstorage dengan baik.